Halo teman-teman, balik lagi channel gue XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Teman-teman, hari ini update-nya lumayan banyak teman-teman. Jadi untuk mempersingkat, gue bahas yang penting-penting aja ya teman-teman. Jadi kita mulai dari Mini Dream Collection. Jadi Mini Dream Collection hari ini sudah dimulai teman-teman, tanggal 10 ya teman-teman. Jadi Mini Dream Collection-nya itu sekarang lagi edisi Goalkeeper ya teman-teman. Jadi ini ada si Salinas, Salinas merah nih, Salinas merah, ada Zino biru, ada Espadas. Jadi kurang satu teman-teman, Morisaki ya, sayang ya, padahal yang paling GG itu Morisaki teman-teman dibanding tiga ini. Oke, terus ada Dream Ball Sale teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau beli Dream Ball untuk persiapan Dream Collection, oke, terus ini Ramadan Karim special campaign teman-teman ya. Jadi masih edisi Ramadan Karim, dapat login bonus lagi teman-teman. Jadi lagi banjir bonus ya teman-teman ya. Ada skip tiket, ada coach Dream Ball, Black Ball, ada legendary drill teman-teman ya. Jadi ini ada yang baru yang namanya skip tiket. Jadi skip tiket ini digunakan untuk story. Sementara bisanya di story teman-teman. Jadi nextnya nanti bisa dipakai ke skenario kayaknya, dipakai ke raid ya. Begini teman-teman, jadi ini ada updatean di toko ya teman-teman. Jadi ada updatean di toko. Jadi ada tiga nih, ini selectable, SSR premium transfer pack, terus ada SR plus. Jadi 10 player transfer. Udah gitu ini 20% premium transfer pack. Terus ini energy recover sama skip tiket ya teman-teman ya. Nah, ini kita lihat di shopnya teman-teman. Jadi wujudnya kayak apa nih packnya kan. Yang agak beda itu teman-teman ya. Jadi sekarang teman-teman bisa beli 3. Biasanya kalau nggak salah cuma 1. Nah, ini sekarang bisa beli 3 teman-teman. Permasalahannya teman-teman rela nggak beli? Ini 1.200.000 tapi 3 ya teman-teman. Satu aja udah mikir ya nggak. Nih hadiahnya tuh SSR premium transfer tiket, SR plus, Dream Ball dapat bonus 5, dapat Black Ball SSR 1. Nih kita lihat probabilities ya teman-teman ya. Mana nih? Tadi kan itu ada tulisan selectable, selectable SSR ini ya teman-teman ya, garantit ya teman-teman ya. Jadi maksudnya begini ya, jadi bukan teman-teman itu kayak yang sebelumnya itu sudah dipilihin, diseleksi sama klub itu yang keluar bakal ini nih. Nah kalau yang ini agak beda teman-teman. Jadi sama kayak model yang dulu itu, jadi kalau kita open, kita gacha itu 10-10-nya itu bolanya nanti rainbow teman-teman ya. Jadi 10-10-nya bolanya itu SSR ya. Cuman permasalahannya SSR-nya itu semua dari SSR yang ada di sini teman-teman ya. Nah tuh, kalau kita lihat sih ini rate-nya sama semua ya teman-teman ya. Tuh, tapi ada yang baru juga memang. Tetap ada yang baru, yang O-Wiran itu ya teman-teman ya. Rate-nya sama semua teman-teman. Jadi hoki-hokian teman-teman itu dapat si nongol si Owairan sama Vulkan. Nah misalkan nongol nih dua-duanya Owairan sama Vulkan, jadi teman-teman cuma bisa pilih satu, mau Owairan apa Vulkan, misalkan begitu ya. Udah gitu ini SR plus teman-teman sama, tapi ini SR plus belum tentu dapat SSR. Nah menurut gua sih yang paling worth it, paling worth it ya teman-teman untuk beli itu yang ini ya. Karena ini SSR 20% teman-teman, 20%. Jadi menurut gua masih lebih untung. Bisa beli 3 tuh teman-teman. Berapa tadi ini harganya? 120 tuh, 120 kali 3 kalau mau beli 3 sih, ya enggak. Oke, kita langsung ini teman-teman berita paling hotnya nih, paling panas teman-teman.
Jadi pemain Dream Collection-nya udah keluar. Ternyata Dream Collection-nya itu Fei Xiang, teman-teman. Pemain China. Tuh. Tapi yang di-up itu Salvatore Gentile. Gentile yang kemarin baru keluar ya, teman-teman ya. Itu Gentile yang bisa Hidden Evo, Ishizaki, Ishizaki biru ini ya. Sama Soda, Soda yang hijau, teman-teman, yang spesialis tackle. Sebenarnya ini data si Fei Xiang ini udah keluar ya, teman-teman ya. Udah bocor lah, cuman kita nunggu sampai official si klubnya aja baru kita bahas ya. Terus ada challenge road, teman-teman. Sama yang paling penting nih, Dream Championship. Kita langsung lihat ya. Jadi ada menu baru, teman-teman. Jadi ada menu baru. Oke, ini semua bisa main, teman-teman ya. Ini semua bisa main. Cuma ada regulasinya. Saya enggak, masa main sama semua S99 kan enggak ini ya, teman-teman ya. Enggak imbang lah. Tuh, harus UR player ya, teman-teman ya. UR. Udah gitu TP-nya 720. Enggak bisa lebih. Udah gitu nggak boleh pakai pemain invalid position. Udah gitu S-nya dibatasin, S30, A50, B50, C40. Formation effect juga nggak bisa, teman-teman ya. Udah gitu nih, ada hadiahnya, teman-teman, kalau main. Tuh, kalau gol ada hadiahnya, kalau menang ada hadiahnya. Ini match ya. Ini hadiahnya, teman-teman. Nah, lumayan nih, teman-teman ya, lumayan loh. Lumayan. Jadi ini gunanya buat apa? Ini gunanya tuh buat teman-teman, siapa tahu ya. Siapa tahu itu ikut turnamen si Dream Championship nih, turnamen Kapten Tsubasa yang pertama, teman-teman. Itu di finalnya tuh di mana tuh? Kayaknya di Jepang deh kalau enggak salah, atau di mana, aku juga lupa tuh. Jadi kita nih posisinya di sini, teman-teman. Jadi online. Nanti kan bulan Mei. Nanti bulan Juni ada lagi. Buat teman-teman yang misalkan bulan ini gagal, kita coba bulan depan lagi tuh. Tuh. Ya enggak? Siapa tahu kan dari salah satu dari kita kan bisa ikut turnamen internasional kan, tapi apa namanya, dari Indonesia. Kita enggak ada yang tahu ya, teman-teman ya, karena semua orang punya peluang yang sama. Oke, kita daily gacha, teman-teman. Kita daily gacha. Ini ada mini Dream Collection. Kita coba. Kok belumnya 3-3 aja, teman-teman? Siapa tahu gue dapat satu. Lumayan ya. Wah, flare PHP nih. Wah, Roberto mah udah pasti dah. Kuram. Oke, ini yang baru, teman-teman. Kemarin ya, kalau salah ya. Japan pickup transfer ya. Japan pickup transfer. Jadi yang paling di up itu si Matsuyama. Matsuyama yang eagle shot, yang hidden evo, teman-teman. Sama aja nasibnya. Ramadan Karim masih berharap gue wairan sama Vulcan. Ayo dong. Ah, flare-nya PHP lagi nih. Nah, oke. Roberto kenapa nongol? Oke, teman-teman, ini kita buka. Ini berapa persen nih? Ini 5%. Aduh, teman-teman, gua time attack gagal ya, teman-teman ya. Gua kalau nggak salah itu ranking 580, padahal gua masih ranking 500. Jadi gua kurang 4 emblem, teman-teman, untuk ke Hyuga Ombak. Moga-moga ada lagi time attack, teman-teman ya. Moga-moga ada lagi. Biar bisa di-evolve.
Nih kalau Roberto yang begini biasanya bagus nih, siapa tahu dapat Espada striker nih. Wah, dapat yang biru. Oke, kita coba yang persennya gedean. 20%. 20%. Yang skill type. Woi, juga pun. Waduh, flare yang gak nyala ininya ya. Orang-orang yang gak nyala nih. Ayo dong, Espadas hijau. Ah, yes. Ini teman-teman ya, ini Wakashimatsu killer. Jadi pembunuh Wakashimatsu. Hati-hati nih yang punya Wakashimatsu ya, digeber sama ginian ya teman-teman ya. Ini lumayan oke teman-teman. Jadi kalau yang bagusnya itu untuk yang time event, yang event point ya teman ya, teman-teman ya, itu nggak ada yang jelek ya teman-teman ya. Meskipun dia bagusnya cuma di beberapa status, tapi masih termasuk oke teman-teman. Oke, kita coba yang terakhir teman-teman. Kita buka Dream Pot. Ada 5 teman-teman. Ada 5. Siapa tahu dapat tester. Gak dapet. Wah, Roberto main nongol suram lah. Oke, segitu aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.